gampang banget dibandingin sama yang lainnya yang katanya pakai gigi dan sebagainya itu kan ribet, apalagi Natalnya nggak bisa naik motor yang biasa gitu kan, cuma bisa metik aja. Jadi ini tuh bagus banget dan ini ramah lingkungan, karena ini juga nggak pakai bahan bakar, udah langsung dicas aja. Terus colokannya juga katanya simpel, belum lihat sih data ya, tapi kayaknya gampang gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian semua mau apa namanya modif motor, mungkin bisa hubungi ibunya, ibunya IG-nya ada di bawah sini ya. Terus jangan lupa subscribe. IG-nya Nata juga silakan di Halo, saya Putra Dharma Gita. Dalam vlog kali ini kita akan membahas tentang custom motor listrik. Adinya seperti ini. Ini bisa disebut colis, yaitu chopper listrik. Motor ini menggunakan basicnya Selis E-Max ya, yang sebelumnya setelah saya review dan sekarang akhirnya sudah selesai. Nanti juga akan di test drive oleh Nata, apakah gampang dikendarai. Saya sudah bersama Nata. Nata pertama kali naik motor jenis ini? Iya, pertama kali. Bagaimana bagaimana kendalanya? Sebenarnya agak ribet sih, tapi seru. Kayak naik skuter yang buat anak-anak tuh, kakinya mesti handal. Biar bisa belok-belok. Oke, ini sebenarnya chopper ini untuk bukan dikhususkan untuk Nata, tapi ternyata Nata bisa. Untuk selanjutnya, kalau umpamanya Nata pingin bikin chopper yang kayak gimana, pinginnya Nata. Jadi kalau Nata sendiri ya mungkin karena terhitung cewek yang kaki panjang ya, jadi pengennya dinaikin lagi sedikit. Tapi kalau misalnya untuk joknya, ini lebih pengen naik dudukinnya tuh di yang bagian atas. Oh, yang atas itu sebenarnya untuk boncengernya, untuk apa boncengannya. Ya, tapi kayaknya kakinya lebih pas kalau Nata duduknya yang di atasan. Tapi kalau misalnya buat cewek-cewek yang pada umumnya yang nggak setinggi Nata, mungkin pas sih ini. Oke, terima kasih Nata.
Oke, menurut Nata berarti motor ini secara keseluruhan bagaimana? Kalau menurut Nata sendiri sih bagus ya, apalagi kalau buat cewek-cewek gitu. Soalnya gampang banget dibandingin sama yang lainnya, yang katanya pakai gigi dan sebagainya itu kan ribet. Apalagi Nata orangnya nggak bisa naik motor yang biasa gitu kan, cuman bisa Matic aja. Jadi ini tuh bagus banget. Dan ini ramah lingkungan, nggak pakai. Iya. Karena ini juga nggak pakai bahan bakar, udah langsung dicas aja. Terus colokannya juga katanya simpel, belum lihat sih data ya, tapi kayaknya gampang gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian semua mau apa namanya modif motor, mungkin bisa hubungi belinya, iwahnya, IG-nya nanti ada di bawah sini ya. Terus jangan lupa subscribe. Thank you. IG-nya Nata juga silakan di. Ini.
Oke, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan like. Dan juga silakan di-share video-video kami agar kami lebih semangat dalam membuat video-video tentang motor custom. Terima kasih telah menonton.